إلا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab penawar bagi hati muka surat 91. Surat 91 baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripadanya daripada alamat bagi kasih akan Allah redha ia isi seorang dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripadanya, setengah daripada alamat bagi kasih akan Allah yang amat banyak alamat tu, setengah daripadanya redha ia isi seorang dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia redha dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala akan dibicarakan di muka surat 94 bab yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah. Bab yang ke-9 daripada 10 bab pada membicarakan 10 sifat kepujian dalam kitab yang ketiga dalam kitab penawar bagi hati ini. Kitab penawar bagi hati dia ada satu mukaddimah, satu pendahuluan, kemudian dia ada tiga kitab, tiga tajuk besar. Satu mukaddimah tu pergi kepada pengenalan ilmu tasawuf. Mukaddimah pendahuluan tu pengenalan ilmu tasawuf. Kemudian dia ada tiga kitab, tiga tajuk yang besar. Kitab yang pertama ada 7 bab pada menyatakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Kemudian kitab yang kedua pula dia ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat mazmumah, 10 sifat kecelaan. Kemudian masuk pula kepada kitab yang ketiga. Kitab yang ketiga ni pada menyatakan ada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kepujian pada syarak. Sekarang sifat kepujian pada syarak yang ke-8 kasih akan Allah, yang ke-9 redha dengan qada Allah, yang ke-10 ingat akan mati. Jadi akan bicara apa maksud dia redha dengan qada Allah, yang ianya adalah setengah daripada alamat kasih akan Allah subhanahu wa ta'ala. Redha tu makna apa? Terima. Redha. Redha. Kita bahasa Rumi panggil apa? Reda tau. Ke macam mana? Rumi tulis mana? Reda. Bukan reda gitu je. Reda ni setuju, terima. Itu reda. Dia reda ni bahasa Arab. Tapi kita reda ni jadi bahasa Malaysia ada reda ni. Tadilah dia je R-E-D-E. R-E-D-E. Mana apa R-E-D-E? Rida. Gitu ada. Ke R-E-D-H-E? R-E-D-E je tau.
Boleh belaka? R-E-D-H-A bukan R-E-D-A. Order tu hujan reda. R-E-D-A ke R-E-D-O? Kita sebut redok ada. Kita sebut redok. Redok tu bahasa Arab. Apa dia redok? Terima dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada Allah ni termasuk qada yang baik, iman dan ta'ah. Qada yang jahat, kufur dan maksiat. Ada qada yang manis, ada qada yang pahit. Ini qada. Beriman dengan qada, rukun iman yang keenam. Itu bicara bab iman, bab tauhid. Redha dengan qada, itu bicara sifat mahmudah yang kesembilan. Macam mana nak redha dengan qada Allah perkara yang jahat? Orangnya kufur dengan Allah, redha, itu qada Allah. Orangnya melakukan perkara maksiat, redha, itu qada Allah. Redha dari sudut mana? Haram redha dari sudut mana? Itu kena ngaji molek lah. Itu fardu ain lagi tu. Itu semua fardu ain. Jadi pembicaraan sifat yang kelapan ni, kasih agam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih agam Allah ni sifat hati yang dipuji pada syarak. Kasih akal Allah ni dia tidak sama, martabat dia tak sama. Kasih akal Allah ni bergantung kepada kekuatan iman dan makrifah masing-masing. Kasih akal Allah ni bergantung kepada kekuatan iman dan makrifah masing-masing. Kalau iman tu kuat, makrifah kuat, maka kasih pun jadi kuat. Yang mana bila iman kuat, makrifah kuat, sampai pada iman yang kamil, iman yang sempurna, sebagainya iman para-para sahabat radhiyallahu anhum, sebagainya iman para-para awliya, iman yang sempurna, makrifah yang khasah, makrifah yang sebenar-benarnya, naik kepada mahabbah, dipanggil mahabbah khasah. Ini mahabbah kasih akal Allah peringkat sahabat radhiyallahu anhum, kasih akal Allah peringkat awliya. Jadi kasih akal Allah ni tak sama. Dia tak sama martabat ni, bukan hanya mahabbah. Kalau kira sifat-sifat kepujian yang lain pun tak sama. Dah taubah. Taubah bicara syariat, taubah daripada dosa-dosa. Kalau bicara taubah peringkat awliya mukarrabin, taubah daripada ghafalah kelalaian. Kita taubah daripada zunub, daripada dosa. Mereka bukan taubah daripada dosa, mereka taubah daripada ghafalah. Lupa akal Allah dosa yang amat besar bagi mereka. Lupa akal Allah satu saat mereka sudah menghukumkan diri mereka murtad. Yakni murtad maqam, bukan murtad agama. Murtad maqam, bukan murtad agama. Mereka kembali bertaubat daripada dosa besar, murtad kerana lupa akal Allah walaupun hanya satu saat. Sebab mereka ingat akal Allah maqam musyahadah. Hati mereka sentiasa syuhud, pandang, ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Napah demi napah, sa'ah demi sa'ah, bukan dibuat-buat. Itu maqam awliya. Jadi taubah sampai maqam awliya ni tak sama dengan taubah kita peringkat syariat yang menjadi kewajipan pada kita. Khauf takut akan Allah pun tak sama. Zuhud, zuhud pun dia ada beberapa pangkat. Zuhud peringkat awliya, hati mereka berpaling, bahkan dunia langsung tidak ada pada hati mereka. Ini zuhud peringkat sahabah radhiyallahu anhum. Ini zuhud peringkat awliya. Berpaling hati, di hati mereka tidak ada. Dunia yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zuhud yang paling tinggi.
Jadi bukan kata kasih akal Allah, mahabbatullah sahaja, tak sama kedudukan. Sifat-sifat kepujian yang lain pun tak sama juga. Syukur peringkat tinggi macam mana? Syukur peringkat syariatnya macam mana? Ikhlas, ikhlas jelas nyata. Ikhlas peringkat syariat, wa amal ibadah, no pahala, no syurga, no makan sedap dalam syurga, no bidadari. Itu bukan kerana Allah, itu kerana makhluk Allah. Ke macam mana? Saja aku semayang fardu maghrib kerana nak bidadari. Ada? Tak apa sihat tu. Tak apa sihat tau. Saja aku semayang fardu maghrib kerana nak nikah dengan bidadari. Mana? Dah gitulah. Semayang nak pahala, nak syurga, dan syurga ada bidadari. Mana? Biarlah kita tak berkahwin pada dunia, janji boleh bidadari. Hak nak berkahwin tu lah, dia nak tunggu bidadari dalam syurga. Tengok, belajar agama kenapa? Nak bidadari. Semayang kenapa? Nak bidadari. Bidadari tu makhluk. Kerana Allah ke? Kerana makhluk Allah, kerana barang milik Allah. Tapi peringkat syariatnya ikhlas dah. Walaupun nak pahala, walaupun nak syurga, walaupun nak nikmat syurga. Ikhlas yang tingginya semata-mata redha Allah, bukan kerana syurga. Orang salah faham, kalau salah faham, orang tasawuf ni wa amal bukan nak syurga, dia kata. Orang tasawuf ni wa amal bukan kerana nak syurga. Kalau wa amal bukan kerana nak syurga, di hari akhirah ada dua je. Dak syurga, neraka. Dak neraka, syurga. Orang tasawuf wa amal bukan nak syurga. Mana apa? Nak masuk neraka lah tu. Dia yang tak faham. Tasawuf bicara ikhlas. Ikhlas ni ada beberapa martabat. Nak pahala, nak syurga, mukhlisin dia panggil. Orang yang ikhlas. Ijma' ulama' ikhlas. Hak tambuh syurga, itu bukan ditambuh syurga. Syurga makhluk, makhluk tidak ada di hati mereka. Yang ada di hati mereka hanya Allah Ta'ala. Bukan mereka buat-buat tambuh syurga, bukan. Bukan mereka buat-buat ni, ada orang saya wa amal bukan nak syurga. Ni kena jek je ni, terajam je. Cakap dunia penuh dalam hati. Tambah syurga, tambah akhirat. Dunia dalam hati tu penuh lagi. Dengan dunianya, dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya. Orang gini yang merosok kat ilmu tasawuf. Mereka ni, kenapa mereka tak ambil syurga? Bukan masalah nak tak ambil syurga. Sebab selain daripada Allah, tidak ada di basirah mereka. Selain daripada Allah. Syurga, selain daripada Allah. Nikmat syurga, selain daripada Allah. Tak ada di hati mereka. Ini yang panggil makam fana. Allah yang fanakan, Allah yang binasakan, Allah yang lenyapkan di hati awliya, akan selain daripada Allah. Dia panggil aghyar, dia panggil. Ghairullah, selain daripada Allah. Allah fanakan. Jadi dunia akhyar, akhirah akhyar, makhluk belaka. Allah fanakan. Jadi tak ada makhluk di hati mereka. Macam mana mereka nak syurga? Ada ni. Yang ada di hati mereka hanyalah Allah Ta'ala. Sampai tangga ni, Jannatul Firdaus. Bukan tamu syurga, nak masuk neraka, dia salah dokti sangat gitu. Tapi kenapa orang ni timbul gitu? Sebab ada orang yang merosakkan kesucian ilmu tasawuf yang sebenar. Ini timbul orang faham tak betul. Sebab ada orang yang mengaku bukan tasawuf sungguh, yang merosakkan ilmu tasawuf.
Jadi jangan sampai peringkat nak pahala, nak syurga, syirik dia kata. Sebab nak selain daripada Allah. Riak dia panggil. Bila riak, syirik. Eh, bukan. Tapi kalau bicara kesucian maqam, dia panggil syirik. Syirik maqam. Eh, kami maqam. Ah, kata-kata terajang orang itu. Oh, kami maqam. Tengok muka tu pelik tu. Oh, kami maqam. Maqam, maqam tinggi. Kamu ni maqam syariat je. Oh, kami ni alim lidah. Kamu ni, kami ni alim hati. Kamu semua alim lidah je. Ah, ni. Pajin yang merosokkan ilmu tasawuf. Dia mendakwa. Dia mendakwa. Ada ni. Ah, ni hak siapa sungguh ni. Di hati mereka hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil ikhlas peringkat arifin dia panggil. Ikhlas peringkat muhibbin, muwahhidin dia panggil. Muhibbin orang kasih akan Allah, mahabbah auliya. Orang yang muwahhidin, orang yang mentauhidkan Allah, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid izzah. Tauhid af'al itulah permulaan maqam auliya. Muwahhidin. Ha, nak pahala nak syurga, ikhlas mukhlisin dia panggil orang ikhlas. Tak ada apa dia tu. Mana ceritanya sifat-sifat yang lain pun dia punya martabat yang berbeza. Ha, ni bicara kasih akan Allah pun tak sama sebab dia bergantung kepada keimanan dan makrifah masing-masing. Ha, kemudian apakah alamat tanda kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kasih akan Allah ni sifat hati. Tanda dia mana, alamat dia macam mana? Pada dia ada tanda dia. Macam iman gitu juga. Iman ni kepercayaan hati. Itu iman. Alamat iman di antaranya syukur, sabar, redha. Ada hadisnya Nabi bersabda, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Iman ada dua bahagian. Setengah bahagiannya pada syukur, setengah bahagiannya pada sabar. Sebab alamat iman syukur, sabar dan redha. Ha, apakah alamat kasih akan Allah? Amat banyak. Setengah daripada terdahulunya, mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala. Mendahulu ni atas yang disukai nafsunya. Ada. Bila kasih akan Allah, mendahului suruhan Allah daripada barang yang disukai oleh nafsu. Macam beginilah, kita kasih akan orang, kita akan mendahulukan apa yang dia suruh. Ada ni? Kita kasih akan seseorang, kita akan mendahulukan apa yang dia suruh. Bukan apa yang dia suruh. Dia tak suruh pun laginya. Buat lalu dah. Pada ni? Dia tak suruh pun lagi. Siap-siap dah buat awal-awal. Walaupun yang walaupun sampai masa disuruh, bukan disuruh oleh yang dikasihi itu, nafsu itu tak kenang. Eh, nafsu tak suka pun nak macam mana. Mahbub dia, kekasih dia tu suruh, ikutlah suruhan kekasih dia. Walaupun perkara yang disuruh oleh kekasih dia tu benda yang dia takkan, dia tak suka sebenarnya, tapi terpaksa kena buat kerana mendahulukan ni perkara yang disuruh oleh yang dikasihi. Itu contoh mudahlah. Ini kasih akan Allah, mendahulukan suruhan Allah atas yang disukai oleh nafsu. Nafsu suka, tapi macam mana suruhan Allah Ta'ala? Nafsu tak suka, macam mana suruhan Allah Ta'ala? Kena balik pada suruhan Allah Ta'ala. Kalau Allah suruh, kerjakan walaupun nafsu tak suka. Kalau Allah larang, tinggalkan walaupun nafsu suka. Tadak ni. Yang disuruh ni, yang mengerjakan yang disuruh.
Mengerjakan yang disuruh maksud apa? Kalaulah perkara tu syarat petah, buat. Kalau perkara tu syarat suruh tinggal, kita tinggal. Walaupun hak syarat suruh buat, nafsu tak suka, kita buat. Walaupun syarat suruh tinggal, walaupun nafsu suka, kita tinggal. Itu alamat kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang buat suruhan Allah ni adalah sifat kasih akan Allah. Kalau kata semayang subuh, kali ikut yang disukai oleh nafsu kok, pakai sambung tidur terus, barulah nafsu suka. Tapi tak kira lah, mengantuk tak mengantuk pun, bangun tak semayang subuh, sebab mendahulukan disuruh oleh Allah Ta'ala. Adalah situnya kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi buat yang disuruh pun, buat cincai-cincai. Kasih tu kodoh cincai-cincai. Ha, gitulah. Tapi adalah kasih. Tapi kodoh tu jelah. Oh, saya tekan melupahnya. Yang disuruh, belajar. Ha, belajar ni, kena belajar apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Belajar fardu ain. Tiba-tiba belajar fardu ain ni menjadi bawa paham momokan. Itu pelik. Belajar fardu ain menjadi paham momokan. Siapa ni? Orang tak minat belajar fardu ain. Samalah juga orang yang rajin semayang. Orang tak suka semayang, dia ada momokan dia juga. Semayang, 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 semayang. Ada benda dia tak suka tu. Ha, jangan buat salah. Semayang, buat kerja tak comel pula. Tu, orang semayang tu. Kerja dah betul. Ha, badan ni. Jadi momokan eh. Kalau orang yang tak suka tutup aura, dia tengok orang tutup aura. Ha, macam mana? Kata-kata. Tutup aura pula. Ada benda yang tak comel dia buat. Contohnya. Ha, tutup aura gitu tu. Perangat. Ha, nampaklah dia dah. Dia biasa je lah. Orang tak suka satu-satu perkara, dia akan keluar kata-kata negatif. Walaupun belajar fadu'in tu ijma' ulama', kena belajar. Nak mak-makan apa lagi? Sama-sama belajarlah fadu'in. Tapi dia tak suka nak belajar. Dia tengok orang belajar tu, tak tahu apa benda lah hatinya. Sebab apa? Sebab hati zulmat dengan dosa besar, mengekali jahil fardu ain. Lepas tu jadi pelik sangat. Pandai sebut fardu ain belajar, fardu ain. Tapi momok apa lagi tu fardu ain? Pakat belajar lah. Nak belajar ikut orang tuan suruh ke ikut yang disukai oleh nafsu? Ha, nafsu suka dengar ceramah gitu je, santai begitu je. Tu nafsu. Orang tuan suruh mana? Belajar fardu ain tauhid. Eh, nafsu tak suka. Ni tak ada benda ni ni. Belajar fardu ain fiqh, nafsu dah suka. Belajar fardu ain tasawuf, nafsu dah suka. Tak ada benda lah ni. Oh, ni semayang banyak mana pun. Tak ada benda ni. Orang tak ada agama. Orang tak ada agama ni kadang-kadang dia sudah sesak, dia sudah rosak, dia akan cuba menyesatkan orang lain dan merosakkan orang lain. Sesak lagi menyesatkan dipanggil. Dalun mudillun. Sesak lagi menyesatkan. Orang yang sesak dalam agama ni, dia beri pegang jawatan pula di masjid. Ada lah pun orang tu. Orang yang sesak dalam agama ni, dia beri kedudukan dalam masjid, dia pun orang tu. Sesak agama macam mana? Di semayang duk tinggal. Sesaklah. Fadu'ain tauhid tak belajar. Pegangan doktor. Eh, itu jalan-jalan lurus kau panggil tu? Itu siratul mustaqim ke tu? Jahil fadu'ain, dosa besar, siratul mustaqim. Pegangan salah dosa besar, siratul mustaqim. Semayang pun tak betul dosa besar, siratul mustaqim.
riak, ujub, takabur, hasad, dasbsar, siratul mustaqim. Abdallin, orang yang sesat. Nah, orang sesat ni kalau wui je pegang masjid contohnya, sesat lagi menyesatkan. Ada sesat lagi menyesatkan. Jadi susah ni nak perhidup majlis ilmu kelas fardu ain pun jadi susah. Sekarang je nama fardu ain tu dikenali. Dulu tak heran. Belajar apa pun dah tahu. Tak heran pun. Sekarang kenal nama fardu ain tauhid pekota sau pun dimomok macam-macam. Sebab apa? Nafsu tak suka suruhan Allah. Dia tidak mendahulukan suruhan Allah. Itu tak ada bahagian tu. Dia mendahulukan apa yang disuka. Belajar fardu ain tak suka mana? Nak kena berhenti cepat-cepat. Kalau berhenti lambat, berapi dalam hati. Sebab apa? Tak suka. Faham tak orang tak suka ni? Orang tak suka pada ilmu syariat. Faham tak? Orang suka pada ilmu syariat, Allah berhenti dah. Itu orang suka. Tak faham dah ni? Suka, tak suka. Apa hal sekalipun? Apa hal? Apa benda perkara tu kita suka? Macam apa-apalah nafsu suka tu, permainan apa semua tu. Lama mana pun tak ada masalah. Pukul berapa pun tak ada masalah. Macam orang suka bola tu lah. Bola 45 minit, 45 minit, sejam setengah. Tak betul tak? Rehat setengah jam. Rehat setengah jam. Ha? Setengah jam rehat. Setengah jam tau. Dan sekarang ni 40 minit separuh masa, 40 minit separuh masa. Situ sejam setengah dah. Kita tak kira tu dah. Ya hak, setengah jam tau. Jadi 2 jam gitu. Ha? 15 minit. Oh, tak apa 2 jam lah. Ha. Tak apa 2 jam pun sejam 40 minit. Ha. Macam mana? Pukul berapa? Ha, pukul apa? Pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Ha. Ha, kalau beli dunia macam mana? Ha, beli-beli dunia. Berapa game malam tu? Pak tengok, tengok, pak tengok, tengok. Ha. Kenapa boleh tahan lama? Yang disukai nafsu. Tak kira buku berapa pun suka. Tapi kalau ada minat, kau dah suka. Dia senyum je tengok pada kau suka. Bodoh. Baik mu tidur. Ha, dia orang hok beri gitu. Bahan bodoh lah. Dia kata bodoh. Bodoh. Tak lah. Tidur. Sedap tidur. Tak ni. Hok ni dia suka. Hok ni tak suka. Macam mana dia punya pandangan? Tak ada ni. Sama juga dengan ilmu agama. Kalau orang tu suka pada ilmu agama, oi, sekejapnya dah padang kita nak belajar. Ha. Tapi kalau orang tak suka, berapilah dia nak marah. Ha, ni. Dia tak suka pada ilmu syariat Allah Ta'ala. Ilmu yang tinggalkan oleh Rasul. Kau tak suka pada ilmu syariat Allah Ta'ala. Kau tak suka pada ilmu syariat yang Nabi tinggal. Mu sembahyang, buat apa? Duk sibuk atas masjid, buat apa? Bukan tempat mu, masjid. Dah, ilmu syariat agama dia tak suka. Ilmu yang Nabi tinggal dia tak suka. Ilmu fardhu ain dia tak suka. Ada benda lah. Ha, tapi golongan sesat seumpama ni, dia akan menyesatkan. Dia akan menyesatkan. Yang pertama kita ni, mendahulukan yang disuruh. Belajar fardhu ain molek. Eh, kita suka mendalami ilmu fiqh. Ha, nanti kemudian. Belajar fardhu ain fiqh je dulu. Jangan dah lebih-lebih lah. Itu yang disuruh oleh Allah. Ha, mendahului. Oh, gitu. Itu alamat kasih akan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alamat kasih akan Allah. Sebab apa? Sebab kita nak junjung agama Allah. Asasnya, fardhu ain tauhid, fiqh tauhid. Terus dua cerita lah. Itu jalan kepada beriman dan beramal soleh. Itu je jalan dia. Itu jalan siratul mustaqim. Itu je jalan. Selain itu, jalan sesat. Ada tak?
Batu syariat meletakkan fardu ain wajib atas individu. Tidak boleh tolong atas rumah aku. Suami alim fardu ain, isteri jahil dosa besar. Ayah mak alim fardu ain, anak jahil, anak dosa besar. Anak tu guru anaknya. Anak tu guru, tapi mak ayah jahil fardu ain, dosa besar. Ya anak dia tu guru tu, anak dia tu guru. Mak ayah jahil fardu ain, itu kewajipan masing-masing, tak gantung atas anak, ada sebesar tu fardu ain. Jadi macam mana boleh timbul memokan pada ilmu fardu ain? Macam mana boleh timbul? Pelik jadi ini, jauhnya daripada pemahaman agama. Mendahulukan yang dikasih Yesus oleh Allah atas sukai nafsu. Nafsu kita suka mendalami ilmu fiqh, bagus sangat-sangat. Tapi kemudian biar utamakan fardu ain tauhid, fiqh tertentu alamat kasih akan Allah. Kemudian waktu melepasnya, rindu kepada menjumpai Allah dengan mati, dan tiada benci ia akan mati melainkan kerana ingin ia akan bertemu makrifah, kerana sedap musyahadah itu atas qada makrifah. Rindu akan mati. Sebab apa? Nak berjumpa dengan mahbub yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat dia tidak benci kepada malaikat, dia nak hidup laginya. Kenapa? Kerana nak bertambah makrifah, sebab atas dunianya sedak dan musyahadah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni, hak maqam musyahadah. Kalau dah kena musyahadah akan Allah, mereka rindu kepada kematian nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih akan Allah kitanya. Mati berjumpa dengan Allah, dapat nikmat yang disediakan oleh Allah, tak mau, takut. Takut. Atas dunia ni macam-macam kehidupan. Macam-macam ujian atas dunia ni susah. Mati sahaja raudhatun minal jannah. Tapi kenapa jadi takut juga? Sebab kita takut persediaan kita memang tak cukup sangat-sangat. Itulah. Jadi kita takut akan kematian kerana kita insaf diri, kita ni persediaannya tak banyak. Jadi kita minta umur panjang kerana kita nak bertambah ilmu, bertambah aman, bertambah bekalan akhirat, beriman dan beramal soleh. Itu je lah pada ni. Ni hak tinggi lah ni. Rindu akan kematian. Rindu akan kematian. Tadi tak samalah. Ni bab-bab hati belaka ni. Ni tak boleh, tak boleh cakap ni. Saya rindu akan kematian. Samalah. Jenis cakap tu minta maaf lah. Hak tu kelentong je. Bohong je. Orang mati kita mai ke insafang. Orang mati mai insafang. Kalau kita mati masih ni, mana nak minta umur panjang lah tu. Nak biar masa kita untuk belajar, untuk beraman. Orang sapa tangga ni memang dah pada segala-gala di hati mereka hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak mati pun, hati sudah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati sahaja raudhatun minar jannah, kebun daripada kebun-kebun syurga. Sebab tu mereka rindu kepada kematian. Tapi mereka rindu kepada kematian bukan kerana kebun syurga, kerana dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebun syurga tu makhluk juga, tapi mereka akan dapat kebun daripada kebun-kebun syurga. Kita minta banyak umur. Kenapa? Kerana kita nak mempersiapkan diri kita. Tak siap-siap lagi diri kita ni. Okay, mempersiapkan hari kematian. Kita mempersiapkan untuk menghadapi hari kematian. Bila kita nak siap sebenarnya? Bila nak siap? Tak siap-siap. Tak tengah dala semua tau. Kita rasa macam mana? Saya siap dah. Mati pejang rapat mati. Ada kan?
Oh, dia cakap, oh makcik, dah usin dah ustaz eh. Dah usin dah. Kalau mati pun jangan rapat mati. Oh, sedap cerita. Orang berasa cukup dah tu. Dia berasa cukup. Dah dosa-dosa tak dok, dia kata. Sedap. Sedap dengar cerita orang yang hanyut ni. Sedap dengar cerita. Yelah berjudi dok, menarok dok. Tipu orang jauh sekali. Ambil barang orang. Beri barang ke orang pun murah lagi ambil barang orang apa? Semayang fardu saja cerita, mai sunat pula rajin, puasa sunat pula rajin. Di Mekah berkali-kali dah. Tak dia nak bilang dah berapa kalinya. Mekah je kerja dianya. Tak ada dosa dah, dia kata. Alhamdulillah makcik, tak ada dosa zuhir. Dosa riak pun tak ada, dosa uju pun tak ada, dosa takabur pun tak ada. Oh, tak ada pelakon tu, alhamdulillah makcik. Bila sebut kata dosa riak, uju, takabur, berubah muka. Jadi, tak happy dah, tak happy dah. Dah tadi, tak, memanglah. Dosa judi ada? Dosa minarok ada? Dosa berzina ada? Memang tak ada. Dosa tipu orang ada? Memang tak ada. Dosa riak pun tak ada, alhamdulillah. Dosa ujuk takabur hasad pun tak ada, alhamdulillah. Sebut kata dosa batin tu, senyap lalu dah. Dia ingat dosa zuhri itu je. Lepas-lepas belajar, kemudian alhamdulillah dia belajar. Orang hok mati punya rapat mati ni dia belajar. Lepas belajar, pegangan pun tak betul. Semayang pun banyak ditinggalkan. Dia kata semayang cukup. Itu kejahilan dia. Sebenarnya semayang banyak ditinggal kerana jahil, bahik dan nipah. Masa tu dia kata semayang tak ada tinggal. Besok nak rajin. Lepas belajar, Allah. Oh, pasal orang jahil macam mana? Kerihik, tunggu 2-3 waktu satu hari. Kerinipah, tunggu 40-44 hari. Oh, tu kau. Nama tercatat di pintu neraka. Pejang rapat mata macam mana? Bicara bab perangan tak lepas, bicara bab bekor tak lepas, bicara bab tasawuf lagi banyak tak lepas. Ha, barulah tak bengoh belajar bertaubat. Wah mak, tu jelah. Tapi tu cerita awal, cerita awal. Tak ada dosa kan, maksud mati bicara apa? Matinya puas hati. Sebab dalam keadaan kejahilan. Tapi kalau kita ada ilmu sikit sebanyak, tak berani nak cakap gitu. Oh, kalau saya mati pun jangan rapat mata. Tak using apa pun. Kalau dia ilmu sungguh dah. Nak cakap depan orang gitu. Cakap dah depan saya. Ustaz mochi, Allah kata. Cakap sama kita pun kita dah cakap benda gitu. Malu . Banyak lagi kesalahan kitanya. Hok dalam belajar, hok kena dosa pahala. Ini orang jahil tak kena dosa pahala. Tapi alhamdulillah Tuhan buka jalan sebenar ke dirinya, yang luruh pada dia jadi belajar. Sebab orang minat belajar, bukan tak minat belajar. Tapi belajar sama ni tak tahu belajar apa. Ni cerita orang belajar lah. Tapi belajar tak tahu. Pada yang tauhid tak tahu mana, pada yang pekoh banyak tak belajar. Dengar gitu je. Ni. Jadi kita tak rindu kepada kematian ni sebab kita nak mempersiapkan diri kita, ilmu, iman, amal kitanya. Belajar, bertaubat. Dan setengah daripadanya, redha dan ia sesuai dengan qada Allah. Bila kasih akan Allah, Allah qada. Contohnya Allah qada perkara yang pahit. Nabi bersabdanya, khulwihi wa murri. Khairihi wa syarihi wa hulwihi wa murih. Engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah, baik iman dan ta'ah, qada dan qada Allah, jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah, dan yang manih, qada dan qada Allah. Manih ni nikmat lah, nikmat-nikmat yang adanya. Beriman masoleh tu, itu khairi,
Ah, situ dah. Hak khairihi tu. Imam dan amal soleh. Hak baik. Hak manis ni, nikmat-nikmat ada ni lah. Nikmat tenaga, nikmat kesihatan, nikmat harta, nikmat mata, telinga, apa semua tu nikmat belaka tu. Wa murri, yang pahit. Pahit, penyakit. Itu pahit. Susah, atau pahit. Itu semua qada qadar. Jadi kalaulah perkara yang pahit itu qada Allah, orang yang kasih akan Allah akan redha. Ada ni. Macam tu samalah. Dikasih pada seseorang, seseorang tu bukan buat molek ke dia kalau kira. Ada ni. Kalau katalah suami isteri contohnya, dia kasih sungguh ke pasangan dia, tapi pasangan dia tu bukan awak molek sangat. Apa ada ni? Tapi kenapa dia terima je? Dia dikasih. Apa ada ni? Contoh mudah lah, contoh kehidupan. Ni kita bicara kasih akan Allah. Redha dengan qada Allah ni termasuk qada yang pahit, qada yang buruk tu lah. Kenapa redha? Sebab hak pahit itu datang daripada Allah. Redha lah. Allah tu Tuhan yang dikasihi. Redha lah. Sebab kalau betul-betul kasih kepada Allah, bila Allah qadakan ujian dengan pahit, kalau tak redha, kasih orang panggil gitu. Sebab itulah selesai bicara kasih kepada Allah, sifat mahmudah yang ke-8, pindah pada redha dengan qada Allah, sifat mahmudah yang ke-9. Jadi orang yang tadi tu, oh kasih-kasih sungguhlah, sayang sungguhlah, orang tengok pun pelik. Allah redha sungguh, siapa dia? Redha, siapa? Siapa? Pasangan tu lah yang dikasih sangat-sangat. Orang tengok pun Allah pelik kata. Tahak redok dia tu tinggi, tahak sobor dia tu tinggi, dah kasih. Gitulah. Macam orang kasihkan anak lah, anak tu kok tak jenih, anak tu tak jenih, kita kata kok kurang dah. Tidak kira orang kata apa pun, dia tetap bela, dia tetap terima, tak ada kata apa. Dia bela pula. Anak buat benda tak baik, dia bela ke mana-mana pun. Sebab apa? Anak tu je dia kasih. Anak tu je dia kasih. Bagaimana? Mana walaupun anak nak buat benda yang tak comel, tak, dia retok, dia turuk je kan. Apa? Kasih. Anak yang dikasihi, nak bina rumah tangga, bina masjid, dimulai dengan pembaziran. Tak apa, redha, turuk. Sebab yang dikasih. Faham tak ni? Nak bina masjid, jangan mulakan dengan pembaziran. Nak bina masjid, jangan mulakan dengan kemaksiatan. Kita nak keluarga-keluarga sakinah. Apa ni? Okey sekarang ni, keluarga ku, syurga ku, apa panggil? Tu syurga duniawi, bukan syurga akhirat. Kau nak syurga akhirat sungguh, nak bina masjid sungguh, jangan mulai dengan perkara pembaziran, nafsu, nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah, bercampur dengan perkara maksiat. Permulaan ni permulaan. Permulaan tu bina molek dengan kesederhanaan atas landasan ketakwaan. Dah kasih punya pasal, redha, terima, ikut. Tu kasih-kasih. Kadang-kadang kita belajar agama pun terima juga, redha juga. Kendak anak yang dikasihi. Jangan gitu. Kita hidup sementara je. Sementara je.
Hak lebih-lebih tu tak payah. Tak payah. Duit banyak, infak ke masjid. Infak ke madrasah. Duit banyak sangat, buat apa nak bazim dia gitu? Capur pula dengan kemaksiatan. Lagi berat. Tidak ceritanya, bila kasih je, akan redha. Kasih akan Allah. Alamaknya apa? Redha dengan qada Allah. Walaupun Allah qadakan dia tu, macam-macam lah ujian, kehidupan pula, kehidupan yang kesempitan. Macam-macam lah dengan penyakit, dengan apa. Tapi, redha. Kenapa redha? Tidak iktiraf, tidak persoal. Ya Allah, kenapa ya Allah buat saya gini? Dah. Sebab apa? Sebab Allah yang Tuhan yang dikasih. Dia akan redha, dia akan terima. Dia akan, apa kata? Pada ni, jom. Dia akan jom, dia akan akur saja. Terima saja. Dengan sekian qada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi redha dengan qada Allah ni bukan kita tak berusaha, jangan salah faham. Allah qadakan dengan kesempitan. Lepas tu malah buat kerja. Bukan. Dan kalau redha dengan kesempitan kesusahan, kenapa sibuk kerja? Sebab sibuk kerja tu itu usaha yang diperintah oleh Allah Taala. Usahalah. Sempit juga rezeki kurang. Orang yang sempit, yang dikodokkan rezeki kurang tu, Allah mengkodokkan dia rajin juga, bukan pemalas. Allah mengkodokkan dia rajin juga. Tapi begitulah kemampuan dia. Sebab Allah kodokkan dianya pendidikan rendah. Allah kodokkan dianya kecerdikan kurang. Allah qadak pun kehidupan dia agak sempit. Walaupun Allah qadakkan dia rajin. Padahal. Tapi dengan qadak kesempitan tu, kasih akan Allah, akan redha terima. Usaha berjalan macam biasa. Orang sakit gitu juga. Redha Allah qadakkan sakit. Tapi adakah tidak berubah? Redha tidak berubah. Nanti. Dia akan bicara nanti. Kalau redha tidak berubah, redha tidak berusaha, anda tidak akan bicara. Mana orang yang redha ni berarti dia meninggalkan usaha, itu dipanggil orang jahil. Macam panggil orang jahil pula gitunya. Ah, redha orang redha tu awi jadi sakit. Memang redha. Tapi Nabi perintah fatada wow, maka hendaklah kamu berubah. Itu perintah syariat. Wabak, kenapa? Kerana kasih akan Allah. Sebab Allah perintah wabak. Sedang sakit ni, redha. Sebab sakit tu qada Allah. Sakit, wabak. Wabak, kenapa? Kerana kasih akan Allah mendahulukan yang Allah suruh. Kita wabak. Kena faham boleh ni. Redha dengan qada Allah, tasawuf. Wabak tu bagian zuhir, bagian pekoh. Beriman dengan qada Allah baik dan jahat, manis dan pahit. Itu rukun yang kenal waktu lain. Beriman dengan qada Allah baik jahat, manis pahit, itu bab iman. Redha bab tasawuf, berusaha zahir ini bab pekoh. Lengkap ketiga-tiga barulah beragama yang sebenar. Nak lengkap tiga-tiga ni lah. Fadu'in tauhid, pekoh dan tasawuf. Tu jalan dia. Dan setengah daripadanya, setengah daripada alamat, bagi kasih akan Allah yang amat banyak, benci ia akan dunia. Kerana dunia itu melalaikan akan daripada menyebut Allah Ta'ala yang dikasihinya. Benci ia akan dunia. Apa dunia? Tiap-tiap perkara yang tidak bermanfaat lepas dia mati. Ada pun barang dunia, tetapi bermanfaat kemudian dia mati, itu bukan dunia. Itu akhirah. Ada? Itu akhirah. Kita faham pula. Dunia hok mana? Harta. Harta yang ada digunakan untuk beribadah kepada Allah. Akhirat. Kenderaan. Kenderaan ada digunakan untuk pergi tempat kerja, cari nafkah. Untuk pergi masjid. Akhirat. Dunia, tiap-tiap kan tidak ada manfaat, ada manfaat. Walaupun rupa tu rupa akhirat.
semayang kalau tak ada mana pada mati, akidah tak betul, tak panggil akhirat, panggil dunia. Tapi kalau pernah pada mati, dipanggil akhirah, walaupun rupa dunia sekalipun. Biar faham pula, dunia apa dia, akhirat apa dia. Sebab dahulunya sifat kecelaan kasih akan dunia, sifat kepujian zuhud berpaling hati daripada dunia. Kena faham dunia tu apa dia, akhirah tu apa dia. Itu semua ilmu-ilmu yang wajib fardu ain belaka. Jahil ilmu ni berdosa sepanjang masa, berdosa sepanjang masa, walaupun rupa zahirnya rajin buat amal sekalipun, ditipu oleh syaitan. Terkadang syaitan, kata Imam Ghazali yang kita minhaj, terkadang syaitan menipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Wakum sujud, ditipu oleh syaitan atas rupa kebajikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ilma aqdamin wa fahhimna famas sabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.